masih tetap hasil penanaman ini juga kita lakukan pemeliharaan sehingga memang harus tujuannya tercapai karena memang. Salam Warta KPTV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini. Editing seperlunya, seperti fakta. Kegiatan hari ini kita lakukan penanaman 2.000 batang pohon mangrove ya untuk di daerah di Desa Pongkar dengan kerjasama dengan kelompok petani di Desa Pongkar. Tujuan kita menanam mangrove-nya apa ya? Tujuannya ya salah satunya adalah kita akan terus melakukan pemeliharaan, kemudian juga melakukan penanaman penghijauan dalam sekitar daerah operasi kita di Kabupaten Karimun khususnya. Ya. Selain di Pongkar deh, mana lagi Pak? Selama ini di Undur juga demikian, di samping juga kita menanam, kemudian masih tetap kita hasil penanaman ini juga kita lakukan pemeliharaan sehingga memang harus tujuannya tercapai karena memang ada target. Kita tim ini ditarget untuk melakukan penghijauan dengan menanam hutan mangrove. Tahun ini ada berapa banyak kita lakukan penanaman mangrove dan jumlah bibit? 5.000. 5. Ya. Sekitar 5.000 batang dengan kundur. Siap. Kurang dalam. Salah satunya kegunaannya adalah sebagai penahan abrasi dari kegiatan-kegiatan yang di laut yang kita tidak inginkan nanti. Mungkin kegiatan ini saya harapkan tetap berlanjut nanti, mungkin bukan hanya di PT Timah, mungkin BUMN dan PT swasta-swasta yang lain dapat hadir untuk membantu kegiatan ini juga. Kita masih banyak yang harus kita lakukan, ini kan hanya 2.000, mungkin kita butuh lebih banyak lagi tanaman-tanaman mangrove yang untuk kita lestarikan, salah satunya untuk di pesisir pantai ini. Selama ini kontribusi Timah sendiri banyak yang telah mereka lakukan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya, dan kita harapkan nanti mungkin dengan kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan mungkin yang kita bisa bantu nanti. PT Timah pun udah ada, cuman kita minta perlu ditingkatkan lagi lah. Mudah-mudahan dengan mereka hasil yang bagus atau yang baik di Kabupaten Karimun, cuman meningkatkanlah bantuan-bantuan mereka kepada masyarakat Kabupaten Karimun. Kalau untuk lingkungan sendiri, Lingkungan sendiri mereka banyak melakukan salah satunya kegiatan ini dan kegiatan mungkin kegiatan-kegiatan lainnya yang mereka lakukan bukan hanya di Pulau Karimun, tapi di Pulau Kundur pun mereka lakukan juga mungkin penanaman mangrove ini. Saya harapkan nanti kegiatan-kegiatan lain yang nanti terkait dengan lingkungan mungkin mereka akan lakukan. Jadi pemasangan tanggul-tanggul yang pemasangan tanggul-tanggul untuk pemecah gelombang dan lain-lain lah yang mereka lakukan nanti. Yeah. Lihatlah kamera. Oh, itu kok gitu.
sudah. Kita ambil sendiri. Kalau selesai izin berdiri Pak, foto di belakang. Pak tadi pungkar enggak turun. Ini dulu. 1 2 3 lagi 1 2 3. Oke, Pak. Selamat istirahat.